Oh, Bapak sering sakit dada? Iya, jarang. Kadang cuma bukan dada sih. Ulu hati. Di bawah ya, oh, berarti asam lambung. Makanya untuk itu saya ngetes sampean sama Pak Suris atau Pak Agus. Pak. Babinya sama salah satu menahan Bapak ya. Berdiri, Pak. Baik. Saya dari kemarin sampai sekarang sudah 2 hari sudah praktek langsung memberikan contoh yang baik. Nah, nanti khawatirnya mungkin saya sibuk di luar ya, maka sekarang sudah saatnya ngetes apakah Pak Agus dan Pak Binsa ini hafal dengan gerakan saya atau tidak. Sekarang mari kita lihat bersama praktiknya. Saya sekarang saatnya menonton sampean berdua ya. Oke, monggo silakan. Bapak namanya siapa? Mukino. Pak Mukino ya. Yeah. Umur berapa, Pak? 54. Masih ABG ya. Tolong sakit apa, Pak? Boyok. Sakit boyok ya. Ini boyok sudah berapa tahun? Sekitar 2 tahunan. 2 tahun selama ini sudah berbuat kemana aja? Pijat atau belum? Belum. Pengen sembuh selamanya atau atau selamanya. Selamanya ya, Pak ya? Iya. Ya, oke. Okay. Coba yang mana, Pak? Yang boyok yang sakit? Yang sini. Ya. Enggak usah dilepas. Bongok, Pak. Ya. Yang kanan atau kiri? Yang kanan kiri. Kanan kiri, oke. Bentar ya. Ucup bayu. Baru. Bapak lagi. Ini caranya, Pak. Dilumuri banyu urip ya. Sekujur pinggang, geger, goyok. Sampai ke perut-perut ya, sampai ke perut-perut. Nah, ini biar hangat. Nah, mundur dikit Pak Gus, mundur dikit Pak, Bapak mundur dikit. Mundur dikit. Oke, ya. Mundur dikit biar mereka. Nah, saya tunggu Pak. Ya, seperti ini ya. Setelah ini langsung dibungkus. Pakai kain atau plastik. Biar tidak kena rambut, biar tidak kena spray, tidak kena kawat, tidak kena baju dan sebagainya. Ini muter, aduh, licin. Saril. Wah, kok muter-muter. Nah, dibantu Pak Bos ya. Dari bawah, Pak. Muter sampai ke awal, Pak, tangannya ya. Ya, seperti ini. Terus sampai atas, sampai semua ramuan terbalut sehingga termasuk melalui lewat pori-pori tubuh ya. Lewat pori-pori tubuh. Sekali lagi. Semerepot ya, ini namanya pingpat atau plastik buah ya, seperti ini ya. Cukup ya, sudah kaosnya di anu ya. Setelah ini Pak, tolong gerakan Pak Mukino ya, ikuti ya. Saya contohnya seperti ini Pak, tangan dianyam, jilat ke atas, kemudian ambil napas panjang, buang ke kiri Pak. Buang ke kiri sampai melengkung, terus kita ayo sampai anu. Hitungan ke 10 bagus. 3 kali. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 sampai semuanya 3, urat 4, perut 5 pinggang kanan 6, tertarik ya. 7 8 9 10. 1 2 3 4 sampai 5, ini juga tertarik. 6 7 8 9, 10. Cukup. Ambil apa? Buang. Nanti setelah itu ambil nafas lagi seperti tadi 3 kali Pak ya. Berarti kurang 2 kali. Ya, persiapan. Ambil nafas. Kanan ke kiri, Pak. Ya tadi kemana? Kan 3 kali. Ya. 1 2 tarik, 3 4 5 ya, 6 semua, 7 ya. 8 9 10. Terus. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Cukup ya, ambil nafas, buang nafas dulu ya, segarkan. Ambil apa dulu, istirahat dulu. Pertama-tama enggak, Pak? Tarik enggak, Pak, di sini? Iya, nanti agak enak, Pak. Anda merasa segar nanti. Ya, persiapan yang terakhir, yang ketiga. Persiapan, anyam. Ambil apa panjang? Ya, tarik ke kiri. 1 sampai 10 aja, Gus. Masih 3 kali.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Gua nafas dulu, Pak. Perpet tapi enak, Pak, ya. Betul, Pak, enak. Iya, kurang satu kali, Pak, ya. Oke. Ambil nafas, persiapan. Gerakan terakhir. Ya. Ke kanan. Maaf, sekarang ke kanan, ya. Ditariknya ke sana, Pak. 3 kali. Ya, persiapan, ambil nafas. Ya, persiapan. Ke atas dulu, lurus, baru tarik ke kanan, ya. Sampai ketarik, benar-benar ketarik ini ya, Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 ininya juga 8 ya. 9 10 1 2 3 4 5 ya. 6 7 8 9 10 ya. Ambil nafas dulu. Buang nafas dulu, Pak. Buang nafas. Sekarang ini tujuannya di sini ya. Terakhir, Pak. Dua kali lagi ya. Persiapan ya. Ke kanan ya, sampai ketarik. 1 2 3 ininya benar-benar ketarik ya. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cukup ya. Buang nafas. Ya, panjang, buang nafas panjang. Ya, tarik, buang nafas panjang. Tarik, Pak. Oh, belum ini, belum. Maaf. Ini membantu ya, karena untuk membuka saraf otak. Nanti gampang. Ya. Ini sudah termasuk perbakin ya, persatuan batuk incelong, tapi enggak apa-apa. Ya. Terakhir, Pak. Monggo, persiapan. Ambil nafas. Ya. Buang ke kanan sampai ketarik. Urat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cukup, ambil nafas, Pak. Ambil nafas, buang nafas, ambil nafas. Merasa lega enggak sekarang? Keringat. Lumayan. Ini panas ini, keringat ya? Oh, gitu ya, Bu. Bias ya, Pak, ya? Ya, sekarang gerakan. Selanjutnya, Pak Gus. Ikuti saya, Pak. Mundur sedikit ya. Ini di ke depan. Gek. Terus ditarik ke depan. Jet. Dorong, didorong. Satu lagi. Gerak. Saya bantu dari. Ya, itu lagi 10 lagi. 1 2 Jangan diperah di paha, Pak. 3 4 Dorong, Pak. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 9, Pak. Sampai ketarik urat-urat kaki ya. 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cukup. Ambil apa? Buang nafas dulu. Ambil nafas. Buang nafas. Yang panjang, Pak. Nah. Petetan. Yang penting hasilnya Bapak sembuh selamanya nanti ya. Masih kuat. Masih kuat. Harus kuat, Pak. Sampai di Solo Sultan, sudah. Ya, ambil nafas dulu. Persiapan? Ya, diam. Ya. Seperti tadi. Semangat. Ya. Oh, ambil nafas panjang, depan, kemudian bongkok. Dorong. Ya, sampai tahan. Ya, itu kan 10 selalu. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, mau nama dulu, Pak? Mau nama dulu. Dari itu, dulu. Nah, enak dong. Ini baru dua kali, Pak. Kurang sekali ya, Pak, ya. Pelaksanaan kan sampai seluruh mungkin, sampai ke bawah mungkin, sampai ke tari mungkin. Nanti Pak, kurang akhir ingat ya. Bagus, ya. Bagus ya, Pak, ya. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi, ya, persiapan. Ya. Ambil nafas. Tarik ke depan. Ya, nah, seperti ini. Ya. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ambil nafas dulu, Pak. Memang sudah. Memang sudah rongsoan ya, sudah usur, sudah gerakannya tidak selentur. Tapi enggak laku itu. Anak muda ya. Mendingan manium laku. Oh. Sampai gobias ini, Pak, lihat dah. Ini loh, ingat. Ingat ya, gobias ya. Ini. Oke. Ya. Oke, sekarang sudah dilaksanakan gerakan tadi ya, Pak ya. Ini proses penyembuhan, jangan sekali ini aja, tapi tetap gerakan di rumah. Saya mau nanya, Pak, apakah pinggang Bapak merasa enakan dari sebelum yang saya terapi ini tadi? Ya, lumayan. Lumayan? Ya. Oke. Apakah Bapak merasa ringan? Enggak seperti tadi? Ya. Oke. Nah, sekarang saya persentase ya, Pak, kan ada 100%. Kira-kira kesembuhan Bapak ini, enggak usah bohong, jujur aja, 2% atau 1%, kesembuhan Bapak ini berapa persen menurut sampean dari 100%? Ya, sekitar 80. 80. Dari 100% 80 sembuh, Pak. Berarti yang 20% nanti dilaksanakan di rumah ya, Pak ya. Kalau perlu dipandu sama babinsanya seperti ini. Nanti Bapak sembuh selama-lamanya, oke? Amin. Oke. Oke, terima kasih. Banyak oke ya. Semangat.